Hai hai hai, jumpa lagi di game online soccer manager 2022-2023. Pertandingan terakhir melawan Red Bull Salzburg. Kita set formasinya dulu ya. Kita atur-atur strateginya dulu. Oke. Line up. Goalkeepernya sama aja deh. Right back-nya sih boleh lah ya, gantian ya. Kita main rotasi agar supaya pemainnya tidak terlalu kelelahan. Oke, lalu tengahnya kita kasih KR, lalu tandemnya Mourinho, left back-nya kita kasih Theo aja, Theo Hernandez. Ya, lalu untuk lini tengahnya ada Luis Alberto, bukan pemain Milan asli sih. Lalu Benacer untuk di belakang penyerang ketelaran. Oke, depannya Salamaker, kirinya itu kemarin cetak gol, tapi Leo aja deh. Depannya biru. Oke, sekarang untuk pemain cadangannya Maignan, cadangan pemain belakang Lucas Hernandez sama Pria kapitan. Pemain tengahnya Tonali sama Dias, Brahim Dias. Jadi balik aja kali ya, karena Babi Milan sukanya mainnya menyerang sih, bukan bertahan. Oke, lalu depan Ibrahimovic dan Rebic. Oke, lalu untuk strateginya sing game taktiknya oke, markingnya oke, offside trap yes, tacklingnya careful, stylenya offensive oke, semua. Spesialis top 10-nya adalah Theo berarti. Penaltinya Ciro, free kick. Oke, untuk free kicknya kasih di Sarudarto aja deh. Teponohnya biasa. Oke, trainingnya nanti aja ya setelah selesai mereka bertanding. Oke, masih ada waktu 18 menit. Sembari menunggu, bolehlah kita ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh sebentar ya. Oke, pertandingannya pun dimulai. Babak pertama. Let's check it, bro. Salzburg dapat free kick. Belum membuahkan gol. Say walk.
to the post. Luis Alberto masih gagal. Sucic, how do we read? Masih belum membuahkan hasil. The goalkeeper deny. Tapi keserang terus guys. Keserang terus kita. Ayo dong. Nah, ayo Luis Alberto. Yes. Luis Alberto 1-0. Rumornya sih akan pindah ke Milan menggantikan Brahim Diaz yang akan kembali ke Real Madrid. Selemakers. Masih belum gol. Belum pecah telur. Selemakers. Ciro juga masih belum. Dan babak pertama berakhir. Okay, quick commercial. Okay, let's second half. Kalau dilihat dari peringkat, kita sudah lolos. Gol lagi Luis Alberto. Kalau dilihat dari peringkat sih, AC Milan sudah cukup untuk melaju ke babak selanjutnya. Karena selisih poin dengan peringkat ketiga ada 4 poin. Jadi secara otomatis AC Milan bisa lolos ke babak selanjutnya, ke 16 besar, bersama dengan Chelsea. Jadi ini ibaratnya untuk menentukan posisi pertama dan posisi kedua, juara grup dan runner-up grup. Free kick Luis Alberto, akankah hat-trick? Belum tampaknya. Belum hat-trick sekali. Selemakers and Liao. Come on Liao. Si belum pecah telur. Selemakers. Masih belum. Diumpan ke Selemakers. Dan akhirnya pecah telur juga Selemakers. 3-0 teman-teman. Ciro diganti Ibrahimovic. Ibrahimovic melakukan percobaan. Shooting dia. Masih gagal. Great save from the goalkeeper, katanya Karim. Dan kita menang 3-0. Oke, kita lihat komentarnya dari Harry, selaku pakar. Oke, he proved to be right man for the job. Nah, gak setuju dia kalau pakai man mark. Ini gimana ya? Tapi Milan suka pakai man mark daripada pakai zonal marking. Okay, thank you for watching and please join us tomorrow for the next game. Dengan demikian, Babi Milan lolos ke babak selanjutnya. Kita cek. Yes, congratulations. We are in the race and are in top 16. Siapakah yang akan menjadi lawan selanjutnya? Tottenham Hotspur ternyata. Tottenham Hotspur, oke.
Oke, kalau gitu teman-teman, sampai ketemu di pertandingan selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Pantengin terus channelnya Babi Milan. Babi Milan pamit. See you. Bye-bye. Ciao.